Kejahatan cyber yang dilakukan orang asing kembali terjadi. Di Batam, 10 warga negara Tiongkok ditangkap polisi karena terlibat pemerasan terhadap ratusan pejabat di negara Tiongkok dengan modus telepon seks. 10 WNA asal Tiongkok ditangkap polisi di perumahan Plaza Garden, Batam Center, Batam setelah ada laporan dari beberapa korban kepada pihak kepolisian Tiongkok. Menurut Direktur Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Pol Teguh Widodo, komplotan ini telah memeras sejumlah pejabat di Tiongkok dengan modus ponseks. Melalui video call, pelaku wanita bernama TN merayu korban hingga korban terbujuk melepas pakaiannya. Saat itulah para pelaku lainnya merekam perbuatan korban yang kemudian dijadikan alat memeras. Kesepuluh pelaku kemudian diserahkan Ditkrimsus Polda Kepri ke kantor imigrasi Batam untuk dideportasi ke negaranya masing-masing karena korban dan pelaku merupakan orang asing.